Mitsubishi pamer wujud baru All New Outlander, mulai dijual akhir tahun. Mitsubishi Motor Corporation meluncurkan desain terbaru dari All New Outlander Plug-in Hybrid PHEV secara online pada Kamis tanggal 14 September tahun 2021 kemarin. Model terbarunya ini dijadwalkan akan debut secara global pada tanggal 28 Oktober dan akan mulai dijual untuk pasar Jepang pada pertengahan Desember. Hadir dengan embel-embel All New, pastinya Outlander ini berubah total wujudnya dari versi sebelumnya. All New Outlander kini hadir dengan desain yang mengotak dan tampak lebih berotot, jika dibandingkan dengan Outlander model tahun 2021 atau 2022. Interior All New Outlander ini pun mendapat sentuhan baru. Terlihat dari desain dashboard, layar multimedia yang baru, layar instrumen cluster yang tampak sangat modern, serta shifternya pun mendapat ubahan dari segi desain. Perlu diketahui,
Model terbaru ini baru mulai dijual di Jepang pada Desember tahun 2021 ini dan lanjut ke pasar Amerika Serikat di pertengahan 2022 nanti. Sedangkan untuk pasar Indonesia, belum ada kabar tentang kehadiran All New Outlander PHEV ini. Saat ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia, MMKSI, sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia menjual Outlander PHEV 2.4L model tahun 2021 dengan banderol Rp890 juta dalam status on the road DKI Jakarta. Demikian sekilas info dari kami, Mitsubishi pamer wujud baru All New Outlander, mulai dijual akhir tahun. Kita tunggu informasi di video berikutnya, salam Car 2 Channel.